silakan. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Tuan imam kita yang kita muliakan, BKN, orang-orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh sunnah tarawih masjid muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita cermati, ternyata ibadah itu ada yang berat, ada juga yang ringan, dan ada juga yang lama. Ibadah apa yang berat itu? Jawabannya adalah ibadah salat. Di Quran Allah terangkan wa'innaha lakabira, dan sesungguhnya ibadah salat itu adalah ibadah yang berat. Apa bukti ibadah salat itu ibadah yang berat? Adakah orang yang tahan tak makan tak minum dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya, tetapi mereka tidak salat? Puasa tapi tidak salat, ada? Orang yang puasa tetapi tidak salat, ada tidak? Ada nggak boleh? Kau tahu? Pernah buat itu? Pernah pengalaman? Itu bukti bahwa sholat itu ibadah yang sangat berat. Karena dia permanen sepanjang hayat dan membatung. Kapanpun, dimanapun, kemanapun, tidak perlu ditinggalkan. Mau lagi nggak bepergian, mau lagi bepergian, mau lagi sakit, lagi sehat, tidak boleh ditinggalkan. Itu sebenarnya buat itu berarti. Dari mulai kita balik sampai akhir hayat, tetap subuh. Tidak boleh tidak subuh. Apalagi kita laki-laki, sangat aman dituntut untuk berjemaah. Tidak ada cerita di rumah. Apalagi sampai memimpin istri dan anaknya di rumah, pemberontak itu. Tidak boleh ada suami memimpin anak istri dan sudah berjemaah yang wajib di rumah. Karena tidak benar mereka mendesak itu. Bagaimana kalau kami mau terawih di rumah Ustaz? Suruh bunuh suaminya Isya di mesin. Setelah itu pulang ke rumah. Karena tidak boleh ada laki-laki yang melakukan hal tersebut. Kemudian Bapak Ibu, ibadah yang paling ringan apa kira-kira Bapak Ibu? Maka jawabannya adalah sedekah. Itu ibadah yang paling ringan. Bapak Ibu pernah dengar ayat laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas salihin. Orang-orang yang mati itu mereka merengek kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk hidup pada sesaat supaya mereka bisa bersedekah. Itu bukan menunjukkan bahwa sedekah itu lebih hebat. Itu menunjukkan bahwa ibadah sedekah itu ibadah yang sangat ringan. Sehingga ya Allah, berilah aku kesempatan walau hanya untuk melaksanakan ibadah yang paling ringan sekali ini. Itu maksudnya. Allah bilang tidak bisa. Udah habis waktu. Nah sekarang kita masih beri waktu ya. Masih bisa bersedekah sepuas-puasnya. Sedekahlah. Bapak Ibu, tolong garis bawahi. Jangan sampai budget untuk lebaran lebih gede ketimbang untuk sedekah. Itu salah besar. Udah beri kucur aja belum? Belum ya? Kita mengeluarkan uang ratusan dan jutaan cash untuk beli benda-benda. Itu terasa ringan. Berapa harganya? 300 ribu, murah ya. Tapi pernahkah kita masukkan 300 ribu dalam kotak infak sekaligus? Itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak aja kata Allah, dikasih rezeki bukan mendahului akhirat, dunia pula jadi prioritasnya. Ya, ibu udah bikin kue belum? Ada wajib enggak? Bikin kue apa? Namanya pun gak selera kita. Kue apa Ustaz? Kue daki. Ya kan? Silahkan mau beli ini, mau beli itu, tapi jangan lupakan akhirat.
sungguh besar. Yang besar itu merah-merah kita. Nanti kalau sudah kita meninggal, itulah keinginan pertama yang kita minta dalam pemerintah. Biar aku bisa bersedekah, kalau enggak bisa menunjukkan sedekah kepada yang paling ringan. Cukup dengan senyum saja dan berpapalan. Sangkinlah ringannya. Bukan zikir, Ustaz. Bukan zikir, kan berucap. Ini dia pakai senyum, sudah berpapalan. Nah, baru yang terakhir kepada yang paling lama. Kepada apa kira-kira? Jawabannya adalah ibadah puasa. Dibanding dengan ibadah sholat, bahkan haji sekalipun, puasa lah ibadah yang paling lama. Haji lah Ustaz, 40 hari. Itu kan dengan shoppingnya, dengan jalan-jalannya. Unta kan setengah hari. Masuk hari Arafah zuhur, jamaah takdim asal, berzikir, maghrib pula udah haji. Udah berhajat, selesai. Nah puasa satu hari penuh. Dari mulai terbit hingga terbenam matahari. Dari mulai gelap hingga gelap lagi. Itu tandanya Allah ingin menyuruh kita untuk mengingatnya sebanyak-banyaknya. Kenapa Ustaz? Penyebab kita itu berani berbuat dosa, padahal kita tahu itu salah, itu tidak benar, karena kita lupa dengan Allah. Akhirnya karena kita lupa dengan Allah, Allah membuat kita melupakan diri kita sendiri. Bukan nanti di Quran Surah Al-Hasyr, juz yang ke-28, ayat yang ke-19. وَلَا تَقُولُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ وَلَا تَقُولُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Kau jangan sampai menjadi orang yang melupakan Allah. Kalau kau sempat melupakan Allah, maka Allah akan membuatmu lupa terhadap dirimu sendiri. Jadi Allah buat kita lupa dengan diri sendiri. Kita lupa kalau bakal mati. Kita lupa kalau bakal dihisab. Kita lupa kalau bakal dikubur. Kita lupa kalau bakal sendirian. Kita lupa kalau bakal ditimbun, ditanam. Lupa gitu. Kita asyik dengan kepala dunia. Kalau saya tanya dengan kita semua, tahu gak kita kapan mati? Tahu gak bu? Kapan ibu mati? Bapak tahu kapan mati? Gak tahu. Saya kasih tau kok gak? Tapi saya tahu kapan saya mati. Kapan Ustaz? Jawabannya kalau ditanya kapan gak kita mati, jawablah dengan kapan saja. Kapan kita mati? Kapan saja. Benar gak? Bisa gak kita mati nanti ini? Pak Bila, malam ini? Sangat mungkin. Kenapa bilang gak tahu? Kita berpotensi untuk mati kapan saja. Kalau kita sudah yakin dan sadar bahwa kita bisa mati kapan saja, masihkah kita mau tidak kawin? Masihkah memperlihatkan di rumah? Jangankan 20, 8 pun tak terbuatnya. Itu karena dia tidak yakin kalau dia bisa mati kapan saja. Gak sanggup lagi kita karaoke, Bapak Ibu. Kenapa Ustaz? Kita di karaoke mati pula. Ada warga kita di blok sekian mati Ustaz karena pergi di karaoke. Kok bisa kok kita tertelan nyambingnya? Akhirnya meninggal dunia. Tinggal kita pilih mau mati sedang sujud atau mau mati sedang ruku, mau mati sedang baca Quran, mau mati sedang itikaf, mau mati sedang tahajud. Pilihlah itu dan biasakan. Selesai. Agak mustahil rasanya kalau kita mati ingin sujud, tapi kita sering lebih make up. Kalau kita ingin mati baca Quran, tapi lebih sering membaca medsos. Ya, hati-hati. Cakap hati-hati, berbuat hati-hati, berbicara hati-hati. Jangan sampai salah cakap karena kepingin tenang, pergi pakai celana, pulang tak pakai celana. Itu akibat salah cakap itu. Terlalu banyak cakap, tips seperti itu di kota anak. Benar gak? Saya mirip-mirip sedang, maka saya pakai juga nih. Supaya gak curi tadi celana. Itu ikhtimar bagi kita semua. Ikhtimar. Kenapa? Jangan sampai kita terlalu vulgar. Terlebih masalah agama. Allah Maha mendengar lo. Ya? Dibilang surat tidak ada dalam Quran wajib lima waktu. Ngapain menghafal Quran? Itu kan dilihat
Kapan kau bilang enak? Memang betul negara kita ini. Negara kita ini negara hebat. Dilarang main hakim sendiri, rame-rame kau rame-rame. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.